villa Anyelir. Kita tengah nak gerak. Kita nak pergi pindah villa ke Ubud. Tapi yang ni muka nampak happy eh. Kenapa buka happy? Buat malam tadi. Dia buat apa? Boleh. So kita nak naik kereta ke sana. Perjalanan mungkin akan makan masa dalam sejam kot. Okay, sekarang kita orang dekat restoran Padang. Bateri kereta kita orang naik. Habis bateri tau. So kita stop makan dekat ni tadi kan. Dekat Padang kan. Ni dia baru panggil orang untuk datang lah. Suka ganti bateri tu lah. Kita dah boleh start dia lah. Dia dah pasang bateri tu. Lagi boleh gerak kot. Batik lah sekarang. Dia dekat dalam perjalanan dari Seminyak tadi ke Ubud. So ada dapat tempat batik ni. Dia buat batik semua. Dan dia ada jual juga pun. Tadi kita tengok dia buat batik. Cantiknya dia orang preserve tau dalam tempat sini. Kalau kita dah runtuhkan dah buat mall. Kau beli ni, kau beli apa? Beli batik ya kak. Kau lah. Aku beli dompet untuk mak. Kita orang dah masuk daerah Ubud dah ni, baik. Berbukit-bukitan, ada sawah-sawah kat belakang tu. Sawah dia sawah-sawah bukit. Tibur di hutan. Semak aja ada menyanti ada. Itu Alidi. Sini menjual Tabita ya. Menjual lami juga saya pernah menggunakannya. Okey, kita orang dah sampai dekat Ubud. Sekarang kita orang dekat Pasar Ubud. Welcome to Ubud Market. Berapa dia? Kita orang dekat Pasar Ubud sekarang ni, dekat Ubud Market. Ubud-ubudnya sudah penuh. Ubud. Pakai kat rumah. Cantik. Cantik weh. Ayol sesuai kau pakai ayol. Dia jual-jual macam pakaian-pakaian, barang-barang cenderhati, baju-baju, kain, batik, barang-barang perhiasan. Apa lagi ni? Macam-macam lah dia jual sini. Bag-bag, barang-barang craft. Kena buat salah. Bersalah. Nampak isi ngambil gambar. Apa barang pek memang pakai beg ni? Terbaru. Troy. Ayu tengah cari dream catcher. Supaya mimpi-mimpi dia menjadi kenyataan. Ayah nak beli alat mimpi pun. Mimpi. Mimpi. Tak masuk dalam yang buang barang dia. This batik, batik chef. Yeah, this from batik. Lepas tu, banyak juga lah barang. Cotton. Oh, lain layang boleh kalau kau nak beli lain layang. Lain layang boleh jual sini. White. Art studio. Cuaca dia terlalu gloomy. Mungkin Ayul akan dapat mimpi yang menarik kalau dia tertidur sekarang sebab dia baru beli dream catcher. Benda ni. Tak, kita tengah duk fikir macam mana nak bagi ada nama kat bawah ni. Tapi, dia punya syarat adalah kalau kau nak ada nama kat bawah ni, kau kena like lewa tu. Komet jatuh kat bumi. Wah! Wow. Kering kau. So, bro. Aku rasa macam kejap lagi dia akan berjalan balik. Sepatutnya tadi kita orang pergi dekat ni tau. Kita orang pergi dekat monyet. Apa monkey forest. Monkey forest. Tapi kita orang tak pergi. Kita orang cakap dekat supir tu kita tak payah pergi lah. Sebab apa sebab takut hujan ni. Kau tipu kau cakap kami spoiler monyet. Sebab monyet dia monyet lah kan. Sebab kalau monyet tu tiba dia macam boleh menyanyi lagu. Okey juga kan. Tapi monyet dia just monyet je. Sebab kata Faiz kalau monyet tu pakai topeng muka okey lah. Tapi nothing happen. Hujan weh. Tak boleh tetap berlindung. Dah hujan. Ni kau baru beli ni?
Hujan ni. Apa tu baju hujan? Oh pandai. Hujan ni kalau hujan. Dan saya apa kita baju hujan. Tu janda. Aku tak muka dia macam Zaki Ananas. Oh jangan main muzik. Jadi lukisan dari mana cepat cepat. Ingat aku ingat ingat. Ingat aku cepat cepat dia cepat. Selesai je lagu. Tak tahan menahan jadi lukisan. Bodoh lah Yul ni, kadang-kadang geram kat aku. Kafe, kafe, kopi menari. Betul lah buka ke tak? Hari tu tak banyak lah. Tak, tak banyak option ni. Jalan ni, jalan ni. Mana? Pokok ni kita buat pokok hiasan. Diorang tanam, diorang tumbuh tepi ni. Meliar je. Sekejap tu eh, kedai dia statik. Rumah lama dekat kedai. Kita nak pergi cari teh. Dia nak teh. Tu kat mana dia jual. Kita tengok. Dekat Mile Bistro ni tak ada? Ya, ya. Kedai tu jom berguna haram. Makan benda haram. Ayuh pengasai. Yang depannya. Ini kedai jual apa? Acai Berry? Bistro. Oh. Yang atas ni bistro lain kan? Eh, kita dah nak sampai ke tempat kita cari tu. Acai Queen. Acai Queen. Eh, depan ni ada kedai kopi yang cantik. Oh, ada kedai gambar. Wow, galeri. Dah sampai tapi tempat dia macam tak ada tempat duduk. Macam agak limited lah daripada duduk dia. Kita tengah decide nak cari tempat yang boleh duduk lah. Ke atas saya. Duduk ke atas saya. Kau dah lah tak nak pergi hutan monyet. Kita tengok sini lah. Tengok kedai dia ni. Caramel. Ya, tahu lah ada ke tak tempat. Ooh. Nice. Vibe. Atas sini. Ini espresso. Oh, diaduk dulu ya? Betul, oh, kalau tidak diaduk apa dia? Macam apple pie nanti. Berdosa. Ini untuk berapa aja? Saya bu. Ini chocolate truffle. Yang sisanya tunggu sebentar ya. Baik. Dah, kita orang dah settle kopi. Sekarang kita orang nak pergi kembali ke kita orang punya supir dan nak pergi ke tempat yang seterusnya, iaitu di, kita orang tak tahu lagi nak pergi mana sebenarnya. Ada beberapa tempat tapi kita orang tengah pilih sama ada tempat yang sesuai dengan arah nak ke kita orang punya villa ataupun arah berlawanan. Sekarang dah pukul 5, lepas tu sejak lagi matahari dah terbenam pun. Dia dah cuaca dia macam dah start dah nak gelap pun sebenarnya. Kalau nak tengok sunset pun memang tak nampak sunset pun hari ni. Cuma mendung weh. Kau tengok mendung weh. Nampak? Mendung kot tu. Adalah sikit matahari belah sana. Okey, sekarang dah sampai dekat villa. Villa ni dia dekat tengah sawah macam ni. Oh. Nampak dia? Ah, ni villa dia. Memang tengah sawah betul weh. Mm-hmm.